melawai. Ya, jadi seperti yang sering saya katakan bahwa untuk Pilkada Jakarta, Golkar kan mengajukan proposal Ridwan Kamil ke semua partai. Gimana, Bang? Apakah sudah ada penentuan cawagup sendiri dari PRT? Hampir ya. Jadi seperti yang sering saya katakan bahwa untuk Pilkada Jakarta, Golkar kan mengajukan proposal Ridwan Kamil ke semua partai politik, ya, baik yang ada dalam Koalisi Indonesia Maju ataupun yang selama ini belum tergabung dalam Koalisi Indonesia Maju. Nah, sekarang kami sedang dalam proses pematangan karena alhamdulillah responnya baik, ya. Ada respon positif dari teman-teman Nasdem, dari partai politik PKB, ada PKS juga gitu. Nah, ini sekarang sedang dalam proses pematangan yang mudah-mudahan dalam waktu dekat akan rampung, termasuk nanti pembicaraan diantara. Jadi kita sudah sepakat bahwa wakilnya itu akan dibicarakan secara musyawarah mufakat dari partai politik yang nanti akan tergabung sebagai pengusung Pak Ridwan Kamil. Jadi tunggu aja lah. Berarti wakilnya ini di luar dari yang Kim sudah ada, yang plus ini nanti wakilnya? Tergantung kesepakatan. Yang jelas sudah tidak mungkin dari kader Golkar kan? Iya. Gitu. Pilihannya nanti antara dari yang dalam Koalisi Indonesia Maju atau nanti yang teman-teman partai politik yang baru akan bergabung. Oke, cukup ya. Terima kasih ya. Antara banyak sumber informasi, kami layak dipercaya. Karena kami menggali lebih dalam, berpihak pada kebenaran, berpegang pada data dan fakta, agar layak Anda jadikan referensi. Kompas TV, independen, terpercaya.